Dari MotoGP, rider tim Pramac Ducati, Jorge Martin, tampil menjadi yang tercepat pada sesi sprint race di sirkuit Sandring, Jerman. Persaingan sengit terjadi sejak start di sesi sprint race yang digelar di sirkuit Sandring, Jerman. Aksi saling balap begitu menegangkan. Jorge Martin akhirnya berhasil menyodok ke urutan terdepan setelah mampu menyalip Francesco Bagnaia dan Jack Miller di trek lurus di putaran kelima. Tampil gemilang, rider Pramac Ducati akhirnya mampu mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Jorge Martin finish pertama dengan catatan waktu 20 menit 21,871 detik. Disusul Francesco Bagnaia di posisi 2 dan posisi 3 menjadi milik Jack Miller.